kamu sebetulnya sangat sayang kamu. Kenapa judulnya saya kasih juga kamu dia mencari rumah? Karena ini baik secara pengalaman dia sendiri maupun secara literer, artinya karyanya itu mengarah soal pencarian rumah. Nah, rumah ini juga kemiskinan bahasa Indonesia gitu. Rumah bisa diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris aja gitu ya. House, housing, home. Cuma di kita tuh jadi satu kata. Tapi yang saya maksud sebetulnya itu ada house, ada dimensi yang sifatnya fisik, ada home yang jelas urusannya sosial. Kita sering bilang gitu, house is not a home. Belum tentu itu house itu adalah home. Dan belum tentu di mana kita merasa at home gitu, itu adalah rumah kita juga. Jadi ada soal perbedaan di situ. Tapi saya balik aja soal rumah dalam kehidupan Trump. Jadi saya bagi dua ya. Pertama soal rumah dalam kehidupan Trump dan rumah di dalam karya-karyanya. Dan di beberapa momen ini ketemu nih dua-duanya. Nah, saya mulai dari pertanyaan besar. Trump ini sebenarnya orang apa sih? Banyak bilang orang Blora gitu. Sebetulnya kalau misalnya ngomong soal asal ini sulit. Sering kita ngobrol dalam urusan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tanya asal dari mana sih, Pak? Itu maksudnya kan tempat kelahiran. Kalau bukan tempat kelahiran, orang tua itu datangnya dari mana? Nah, Trump biasa disebut orang Blora. Padahal Bloranya itu tipis banget. Bapaknya baru pindah ke situ tahun sebelum dia lahir. Bapaknya sendiri orang Kediri. Ibunya orang Rembang. Anak yang guru ngaji. Nah, dia pindah ke Blora. Kemudian hidup sampai umur 15, pindah ke Surabaya. Surabaya umur 17, balik lagi ke Blora sebentar, habis itu ke Jakarta, nggak pernah tinggal di Blora lagi. Jadi kalau mau dibilang orang Blora ya, dia sendiri, kalau kesan saya, paling nggak mengenal dia cukup lama, berpikir dia orang Indonesia, ya rumahnya Indonesia. Dan ini satu soal yang serius, soal rumahnya Pram itu sebetulnya di mana. Saya ingat almarhum Gendut Rianto, itu sering nanya gitu, oh, ini kita ngomong rakyat tuh alamatnya di mana? Dan sebenarnya sama, sebenarnya punya problem yang sama, sulit kita mencari tempat kediaman dari kategori-kategori yang kita bentuk. Artinya apa ya? Secara spasial itu sangat ambang. Di mana tempat jejaknya itu nggak tahu gitu ya. Pram termasuk kategori kayak itu. Nah, dia sedikit lagi soal kehidupan dia gitu. Kalau kita punya bayangan yang ideal tentang home, rumah dalam pengertian home, yang dalam karya sastra biasanya digambarkan secara nostalgic, sangat romantis, ada bapak, ibu, anak, ya, ada keluarga di dalam rumah. Bayangan saya, tolong koreksi kalau salah, tapi sebagian besar orang Indonesia paling nggak yang pernah SD di sini baru imajinasinya tentang home itu kan keluarganya Budi. Yanglah ini ibu Budi, Wati dan seterusnya gitu. Ini loh home di dalam pengertian. Nah, ini dalam kehidupan Bram nggak pernah ada. Bapaknya bikin sekolah, buka sekolah, keras, sangat kejam bahkan pada anaknya sendiri. Pramudia tuh nggak naik 3 kali. Dan lulus SD pun sebetulnya dengan paksaan gitu ya. Dia ngotot harus lulus, bapaknya tetap nggak ngasih. Pokoknya hubungan dengan ayahnya bermasalah lah dalam ukuran normalitas yang digambarkan oleh keluarganya si Budi dan Pati tadi. Jadi dia bisa, setelah sekolahnya itu dapat problem, ingat ada ordonansi sekolah liar tahun 33, kemudian sekolahnya ditutup, bapaknya jadi penjudi. Gak pernah di rumah, sering kali cabut lah, gitu. Gak peduli gitu, rumah gak ada berasan segala macam, jadi gak ada di tengkung yang stabil, yang tempat rambutnya membayangkan dirinya akan selalu pulang. Dia sangat dekat dengan ibunya. Nah, tahun 42, ketika Jepang masuk, yang meluluh lantakkan seluruh konsepsi tahun yang sedang stabil di akhir zaman kolonial itu bubar, plus ibunya meninggal. Jadi pengalaman dia sendiri soal itu, sulit misalnya bilang, saya ingin pulang. Dan saya kira teman-teman yang pernah ketemu sama dia,
bisa lihat ya kegelisahan dia mencari tempat pulang itu sampai dia bikin istananya yang gede segede anjingnya dan itu di Bojong itu dengan penuh kebanggaan, tapi kita tetap menangkap kegelisahan dan kerisauan yang sama gitu, inikah home gitu buat saya atau bukan gitu. Jadi itu sejarah. Nah, saya bisa potong satu cerita yang sebetulnya bisa sangat panjang gitu ya, masuk ke tahun 50-an. Selama masa revolusi, praktis dia nggak kenal tuh yang namanya home, karena dia di penjara, di front, di Bekasi, ikut pertempuran dan seterusnya, jadi terus aja koyak. Tahun 49 lepas, tahun 50 mulai masuk Jakarta, hidup di Jakarta, nah itu menarik. Karena untuk pertama kali dia coba settle, gitu. Dan kalau baca kumpulan cerita pendek dia yang saya paling suka, cerita dari Jakarta, itu kita lihat, gitu. Trope, home, rumah sebagai trope itu berulang kali muncul. Bahkan ada satu cerpen dan judulnya Rumah. Karena itu, dia ingin coba cari jejaknya dari UK, Indonesia ini merdeka, kurang lebih identitas kayak begini, subjektivitas yang terbangun itu kurang lebih kayak begini, tapi tempatnya si subjek ini apa? Gak ada. Dia bikin satu tulisan judulnya Kampungku. Kampungnya itu 500 meter garis lurus kalau ditarik dari istana atau pusat kekuasaan, sama tapi berbanding terbalik dengan apa yang ada di dalam kekuasaan. Satu kampung yang carut marut, hidupnya itu luar biasa parah. Oh, sorry ya, tapi orang buang air di pinggir jalan. Pokoknya sehidup tuh benar-benar apa namanya? Buat dia pengalaman dia menghidupi Indonesia dengan mencari rumah itu, ini jelas bukan kampung ini bukan. Tapi saya terdampar di sini. Ada satu cerpen judulnya Ikan-ikan yang terdampar, ya sama. Jadi revolusi bagi buat dia itu kayak gelombang pasang, muncul banyak apa namanya mobilitas ya, ya laskar ya misalnya. Jadi laskar kan kita tempat-tempat kayak gini kalau ada revolusi lagi masuk ke sini, dia nongkrong di sini gitu ya, terus menguasai. Begitu airnya surut, dia seperti ikan yang terdampar. Nah, itu judul dari si novelnya. Orang-orang banjir masuk ke kota Jakarta, hidup di Jakarta ketika revolusi udah surut, terus lu mau ngapain? Ya, lu memang bekas laskar gitu ya. Tapi setelah itu jabatan-jabatan mulai diisi oleh orang yang punya pendidikan dan seterusnya. Nah, mereka ini kehilangan lagi home, atau dengan kata lain gak punya. Nah, argumentasi saya yang kedua, seluruh proyeknya Pramudia sepanjang tahun 90-an adalah mencari itu home yang namanya Indonesia. Indonesia itu sebagai rumah, sebagai home, dalam rumah dalam pengertian itu. Sebabnya dia mulai tertarik sejarah, dia mulai tertarik untuk berbicara tentang nation gitu, sebagai rumahnya dari subjek yang namanya Indonesia itu, tubuh. Jadi hubungan antara ruang, tubuh dengan ide itu menjadi kayak semacam nyaris obsesif kalau menurut saya gitu. Kalau baca tulisan-tulisan dia tahun 60-an penuh dengan itu, dan boleh dibilang dalam level tertentu sebetulnya sudah menjadi konservatif, berhenti bertanya, bulat itu buat dia, dan itu harus dipertahankan. Tahun 62-63 menjadi sangat getir sama siapapun lawan-lawannya, karena dia udah punya bayangan, ini harus begini, Indonesia harus begini, nggak ada cara lain loh kalau mundur dari situ. Dan kita lihat kalau misalnya akhir 50-an masih ada banyak, dia jauh lebih fleksibel, jauh lebih luwes gitu. Tahun 60-an awal tuh makin lama makin kaku, menjelang 65 tuh ngomongnya udah labat seterusnya gitu. Jadi secara diskursif ya, secara itu aja udah ada perubahan. Kita tidak tahu kemudian datang 65, peristiwa itu lagi ada hubungannya dengan rumah. Jadi Pram nih, saya sedikit ya, mundur sedikit, awal 50-an sama istri pertamanya tinggal di gang, gak kober, pokoknya banyak masalah lah. 54 diusir sama bininya, lalu cabut gitu, dia menggelandang lah sebentar di Pasar Genjing gitu, sekarang namanya Jalan Rawamangun, kontak rumah, terus ketemu sama Ibu Maimunah ini, menikah terus menjadi lebih stabil gitu, dimodalin. Si mertuanya bilang gitu, lu bangun di rumah, dan bangun dari tembok. Nah, untuk pertama kali dalam hidupnya dia punya rumah tembok, 55-56.
punya rumah, sudah mapan, berjalan mulai karirnya meningkat, tahun 60 masuk penjara lagi. 10 keluar 61, lagi dia coba membangun, bikin perpustakaan, rumahnya itu sendiri disulap menjadi kayak tempat kerja. 13 Oktober 65, belum sempat 4 tahun dia nikmati, diserang lagi, rumahnya diambil alih oleh tentara, perpustakaannya dihancurkan, dan seterusnya. Jadi berulang kali kita lihat gimana, apa namanya itu, usaha dia untuk membangun home untuk diri dan home untuk nation itu apa namanya itu terputus, disrupted, dan itu secara konstan gitu dia coba. Kalau misalnya kita lihat secara temporal nggak pernah lebih dari 5 tahun, 4 tahun coba bangun muncul, hancur lagi sampai 65 hancur yang paling besar, dan seluruh apa namanya itu boleh dibilang ide besar mengenai nation sebagai home dan seterusnya habis. Ini begini masuk ke Pulau Buru. Nah ini soal karya-karya kemudian. Praktis dia nggak punya home, tempat penahanan jelas bukan home siapapun. Tapi di situ justru lahir karya-karya. Di mana lagi-lagi kita lihat rumah sebagai literary trope ini muncul dan menonjol. Dan buat saya argumentasi saya tuh ini menambah gitu ya, keyakinan bahwa ini sebetulnya elemen yang sangat penting dalam karya dia. Ada banyak karya, ada pedes, ada sebalik, tetralogi, nyanyi sunyi dua jilid, dan seterusnya, saya nggak akan bahas semua, tapi coba aja kita perhatikan misalnya tetralogi ya kan, terkenal, ya, bumi manusia, anak semua bangsa, bukan langka sama rumah kaca. Ya rumah kaca dari judulnya aja kita bisa lihat, gimana soal space itu sangat penting. Dari semua karyanya kita lihat tetralogi itu di situ soal ruang itu sangat menonjol. Bumi manusia, ya, anak semua bangsa, tapi jejak rumah kaca itu ya. Nah, saya nggak bisa bahas semua, saya juga nggak mau membebani dengan terlalu banyak itu. Jangan sampai rasa bebek kita ini menurun gara-gara itu. Jadi soal bumi manusia misalnya, tiga jilid yang pertama itu semuanya kan soal orang yang tercerabut ya, minggir, anak priai, priai yang lumayan lah bupati ya, pindah ke Surabaya, tinggal di tempat kos dengan murid-murid HIS, juga nggak tahu persis bagaimana menempatkan diri dalam situasi kolonial yang baru ya, kabung-kabung sama barat, tapi sebel serius ya, jadi terus aja itu penuh dengan persoalan-persoalan kayak gitu. Nah, ketemu Antasoro, ini bisa kita baca macam-macam. Melema itu, Herman Melema itu boleh dibilang kayak representasi dari persuasi kolonial yang udah membusuk sebetulnya di akhir-akhir kekuasaan kolonial itu kan udah makin dekaden, makin nggak ada apa namanya tenaga baru dan seterusnya. Merosot. Pada saat bersamaan kita mulai menyaksikan munculnya apalah kalau mau pakai kategori kayak borjuasi domestiknya ya, atau seorang dia yang sebetulnya jalankan bisnis ini, tapi bukan modal dari dia sebetulnya anak dari seorang yang boleh dibilang kasar itu menjual anak perempuannya kepada si Herman itu untuk dinikahi sebagainya. Tapi kemudian dia yang tumbuh, yang sebetulnya ini kayak buat saya secara metaforik ya kapitalisme Indonesia kan begitu ya, lahir dari lahirnya si kolonialisme ini tumbuh secara tidak sempurna dan rapuh ya, seperti kisahnya Antasoro pada akhirnya kan dia bangun susamaya segala macam rumah tempat apa segala macam diproduksi, tapi dengan mudah kemudian oleh anak Herman Melema yang di Belanda itu diambil alih melalui pengadilan, selesai, rapuh bangunan itu sama sekali buat tercermin juga secara di level yang lebih personal di dalam diri analis sebagai figur. Ya ini bisa berpanjang-panjang, kita bisa tafsir apa namanya karya sastra seperti ini sampai akhir zaman gitu ya. Nah, saya mau ambil sebagai penutup mungkin lihat rumah kaca gitu. Itu juga metafora yang menarik dan saya kira semua terang. Bukan hanya terbatas di dalam apa namanya sastra Indonesia, tapi sumbangannya untuk memahami
hubungan kuasa di masa kolonial. Nah, sering orang secara salah kalau menurut saya membandingkan rumah kaca itu dengan panoptikon. Mungkin pernah tahu Foucault, Jeremy Bentham tentang panoptikon dan membayangkan ini semua mulai dari Pamela Allen, Ben Anderson segala macam bilang, oh ya rumah kaca nih kayak panoptikon yang dulunya. Keliru sama sekali. Colin Hart nih orang Prancis. Dia bisa cerita lah ya bagaimana panoptikon itu kan sebuah bangunan penjara di mana pengawasan itu terpusat pada satu menara. Jadi bangunan itu kan menara dikelilingi oleh sel-sel yang menghadap ke. Nah, terus problemnya adalah atau kuncinya di sini adalah si orang yang berada dalam sel nggak bisa lihat ada orang nggak di menara itu. Sementara orang dalam menara selalu bisa lihat keseluruhannya. Jadi kita nih visible, tapi mereka yang di dalam invisible. Nah, yang terjadi kemudian, kenapa dia menjadi efektif? Dan itu idenya si jaring pengaman. Kenapa dia menjadi efektif? Agar orang terus-menerus merasa diawasi. Sehingga perilaku sosialnya, kultural, segala macam sampai tingkat psikologis sudah merasa diawasi. Kita mirip-mirip mungkin di zaman Orde Baru. Selalu merasa ada bung besar, ada Tuhan di sana yang mengintip kita lagi ngapain. Sehingga kita selalu berusaha menyesuaikan diri. Dan itu terasa secara linguistik, secara sosial yang nggak pernah hidup di zaman Orde Baru, rugi lah. Jadi dia lihat betul gitu, bagaimana itu membentuk tubuh, membentuk banyak hal. Nah, itu panoptik. Nah, rumah kaca sebenarnya terbalik. Itu bukan panoptik orang dari dalam lihat keluar. Itu secara konstan orang diawasi tanpa si bersangkutan itu tahu kalau dia diawasi. Jadi beroperasinya sama sekali terbalik dari prinsip panoptik orang. Sepenuhnya terbalik. Jadi bukan dia yang, bukan orang kemudian menjadi taat karena dia merasa dia si dia nggak tahu bahwa dia diawasi. Dan yang kerja keras itu adalah si pengikutnya. Dan apa bangunannya paling itu arsip? Bangunannya paling solid representasi itu untuk pengawasan ini. Ya itu arsip. Arsipnya sangat membosankan. Tentara, saya kira sampai hari ini masih laporan ini. Saya kebetulan tahu karena sempat lihat di arsip, lihat soal timur dan sebagainya. Ya itu. Pagi hari cuaca tenang apa segala macam terus menerus tiap hari itu gila itu tanpa kita tahu tapi dia melakukan itu seperti menjadi kayak ya itulah power. Nah, persoalannya kemudian Pram saya kira dengan rumah kaca itu memberikan sumbangan bagaimana modalitas kuasa itu beroperasi negeri jajahan dan juga efeknya kepada kita. Kenapa itu penting? Satu contoh saja, lihat misalnya Indonesia sebagai sebuah rumah kembali ke isu. Saya kira yang paling penting dari rumah kaca adalah peringatan bahwa sebetulnya rumah yang kemudian dianggap sebagai Indonesia, dia tidak lain dari warisan kolonial dan dibentuk atas kerjasama yang tidak sadar atau sadar terlalu lepas seperti itu, tapi antara mereka yang dijajah dan yang menjajah, jadi hubungan di antara keduanya menciptakan rumah yang Indonesia. Jadi terbentuk secara spasial. Nah, kenapa ini penting? Karena kita sekarang misalnya sekarang memikirkan imajinasi Indonesia harus baru. Kalau nggak pernah berpikir tentang bagaimana space yang namanya Indonesia yang benar, jangan berharap ada perubahan. Kalau nggak pernah bikin kritik yang sifatnya mengarah ke spasial, terus aja kita mikir temporal, oh ya nanti akan ada jalan yang lebih baik, nanti kalau orang-orang sudah sadar, tidak korupsi lagi, atau orang-orang mikir agama, dan seterusnya. Jadi kita bayangkan selalu secara temporal, ada perubahan kualitas di masa waktu depan. Tidak berpikir secara spasial. Ada sekarang ini kita mempunyai satu teritori yang namanya Indonesia. Itu enggak, mungkin tidak pernah dipikir secara kritis. Pun kalau ada perlawanan dari nah ini ada posisi Papua, Aceh, Timur, dan lain-lain. Efeknya kemudian kepada kita kan tidak pernah ada kritik secara spasial bagaimana caranya wilayah itu dikelola. Hanya melahirkan perkelahian di antara esensialis saya ingin merdeka dengan yang melawannya.
dan kalau misalnya sekarang lihat pengamalan Timor Leste sekarang gitu ya, kalah otoritarianisme yang muncul sebetulnya kan represi aja yang kita bisa membayangkan itu juga, karena nggak pernah secara spasial memikirkan bentuk atau kemungkinan atau alternatif lain terjerembab di situ, terikat di situ. Dan ketika bicara tentang bom, sangat menarik gitu ya, bahwa sebetulnya imajinasi kita ya, saya nggak berani klaim semua orang di luar ini tapi banyak dari kita mungkin imajinasinya nggak jauh-jauh dengan orang-orang yang secara prinsip mungkin kita tentang, karena nggak pernah akar-akar ini coba dibongkar, diangkat jauh. Kira-kira apakah pada akhir hidupnya itu Pram menemukan truk yang seperti yang digambarkan itu ada semacam isyarat ataupun tanda-tanda bahwa akhirnya dia punya semacam entah realisasi ataupun lebih jauh dari yang diharapkan dan sebetulnya itu kalau buat gue ya itu kelihatan dari rumah yang coba dia bangun. Kalau main rumahnya di pojok tuh aneh rumahnya, aneh betul, monstrous. Kalau buat gue 5 tingkat terus gak jelas gitu pembagian ruang yang mana gitu. Terus tanya, ya ngapain sih? Jadi ini saya bangun sendiri. Saya mau kasih lihat sama mereka biar saya tuh di apalah ya, dianiaya selama ini, saya bisa tetap tegak dan bangun seperti ini. Itu aja cita-citanya dia. Karena buat saya dia nggak bisa temukan itu di dalam ruang yang sifatnya lebih publik. Pergi ke masuk ke ruang ini, gerakan mana atau segala macam dia nggak temukan tuh bagian yang berupaya dia bangun. Sehingga tahun-tahun terakhirnya lebih muncul apa namanya ya konten dan dia coba terjemahkan itu dalam space yang dia miliki menjadi sangat otoriter, menyebalkan tahun-tahun terakhir. Buat yang kenal saya kira semuanya bisa ngerasain tuh ya, asap menjadi sangat menjengkel kan. Nah, tadi kesampean yang bikin kreasi sendiri. Kira agak tragic comic juga ya, akhirnya rumahnya ada di buku-bukunya ya. Rumahnya? Buku-buku itu rumahnya gitu ya. Di situ dia tinggal. Ada catatan pada dekat-dekat di akhir hidup dia itu dia pernah berbicara tentang concern yang seperti ini nggak ya? Boleh paling di wawancara atau apa gitu? Pernah waktu sakit ya, terus gue main ke Bayu. Saya ternyata itu sakit. Siapa dulu ada berapa orang gitu? Nangis sejadi-jadinya. Jadinya terus dia kurang lebih kenapa ini jadi begini gitu, kenapa jadi begini, maksudnya kenapa Indonesia ini jadi begini ya. Sudah ada gerakan yang menumbangkan Soeharto terus apa segala macam, tapi kok malah jadi makin brengsek, makin gak bisa dia tangkap gitu, secara kognitif gitu, mesti diapain nih, taruh di mana nih gitu. Tapi malah yang kemudian berbalik adalah selalu lah jadi apa, mau bikin republik pojok bikin ininya sendiri dan dia punya bayangan ya, tentang wah ini nanti akan jadi tempat berkumpul anak muda atau segala macam, dia space